Halo Lor, kembali lagi bersama saya Wahyu Margianto, Lek Sukro, dan bintang tamu kita dari Timur, Mas Yosep. Ya. Jadi malam ini kita ingin menelusuri titik nol Desa Kedungdadap, ya. Iya. Jadi ini Mas Yosep ini ingin bergabung itu mengikuti penelusuran kita, ya. Ya. Nah, Lek, kita mulai dari mana, Lek? Kita masuk ya, Pak. Kita mulai masuk. Masa aja ya, Lek. Lek, suka lepas sendal ya, guys. Gitu ya. Suka sedang mencoba berinteraksi. Ada energi menarik saya ini. Tantangannya kira-kira di sini apa, Mas? Ya tadi mungkin kayak Mbak Esti tadi ya, kan Mas ya. Kita mau sini sebenarnya sama Mbak Esti, tapi nggak terhalang kan karena lagi menstruasi. Mungkin kalau di sini ya intinya jangan berbicara kotor, sama kalau untuk wanita nggak boleh waktu saat menstruasi. Wajib. Iya. Memang sudah cukup banyak ya makamnya di sini ya. Iya, udah banyak. Ini mungkin udah dari awal dusun ya. Dungdadap. Dan dilihat kalau dari bentuk makamnya sendiri, ini sepertinya cukup tua juga makam-makam di sini ya. Tua-tua, Mas. Karena dari apa namanya? Bentuk arca penutup makamnya aja. Iya. Masih seperti ini ya. Iya. Nah ini. Ya mungkin kalau yang sudah modern seperti ini. Ya ini sudah modern gitu ya. Dan sini ya banyak makam-makam buyut saya lah ya, karena saya kan asli orang sini ya, Mas Peter ya. Iya. Nah ini makam Mbah Jeneng, yang makam Mbah Jeneng. Oh. Haji Kiai Haji Jeneng. Di sini makamnya. Assalamualaikum. Kemarin saya sama Mbak Esti sini nyekar lah ya, niatnya memang nyekar kan belum lebaran itu. Emang beliau itu warga. Mbak Esti kan bisa ngeliat ini. Bisa diceritakan sedikit mungkin mengenai siapa itu Mbah Kiai Haji Jeneng? Ini adalah salah satu tokoh pertama kali yang babat alas di daerah Dungdadap sini, Mas. Babat jadi, alas ya. Itu membuka jalan begitu kali ya? Babat ya, alas ya. Itu bikin desa, Mas. Bikin desa. Iya, bikin desa. Membuka ruang lah begitu. Membuat ruang dari hutan gitu kan. Dulu kan masih hutan mungkin ya, Mas. Jadi mungkin Mas Pet, Mas Yusuf mau merasakan ini beliaunya di sini. Oh, apa kita nggak iya. Langsung nyekar dulu, nyiram airnya itu, Lek? Mungkin ada lebih baiknya begitu ya. Iya. Ya, mungkin kita menyapa dulu, memberi penghormatan dulu buat nanti Mbah Jeneng. Mbah Jeneng, ya, ya, Jeneng. Ya mungkin bisa Mas Pet langsung masuk aja, nggak apa-apa. Iya. Silakan. Itu di situ. Kalau beliau itu kata Mbak Esti itu sebelah pojok kiri ya, Pak. Biasanya pojok kiri ya. Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini langsung masuk saja atau gimana? Silakan. Siram airnya. Oke. Siram airnya aja ya. Iya. Ya, intinya niat kita kan bertamu. Ya. Permisi. Di kubur itu malas ini ya, untuk hawanya itu adem ya. Soalnya yang menunggu sini kan ini, Mas. Istilahnya orang sakti juga. Jadi untuk eksistensi ini adem ya, Lur ya. Yeah. Jadi malah kita tuh
nyaman di sini tuh. Iya benar. Kalau Bang Patrick, Bang Yosep gimana Mas Yosep ini untuk perasaannya? Ya, mungkin ini ya pertama kali pas lihat dari sana, ya yang namanya kuburan. Kondisi makam dan situasi makam itu yang pasti memang ada suasana berbeda lah seperti tempat yang lain, karena memang tempatnya sepi begitu ya, dan banyak sekali apa namanya bangunan-bangunan nisan, yang sudah cukup tua, nisan yang sudah cukup tua gitu ya. Ya ada kesan sedikit mistis, dan kesannya juga agak apa namanya kesannya agak sedikit menakutkan gitu ya. Tetapi setelah masuk ke dalam, justru suasananya lebih tenang. Lebih tenang. Adem. Lebih tenang. Ya. Begitu ya, Len? Iya benar. Kalau kuburan biasanya orang-orang itu takut, tapi kalau kuburan itu sebenarnya tempat suci dan tempat untuk kita itu mengingat bahwa kita itu nantinya juga akan di sini juga. Tapi saya jujur tadi melihat tangan tadi di sebelah sana, itu ada tangan tadi, saya melambaikan tangan di sebelah sini. Itu kita kesini. Ini juga wanginya udah agak sedikit beda ya? Iya. Mencium wanginya gimana Mas? Ya yang jelas sih wangi apa ya? Kembang. Wangi sesuatu yang entah itu apa ini. Entah itu apa, susah untuk dideskripsikan, tetapi ini wangi gitu. Baunya pokoknya khas lah ya. Iya. Kalau kita lihat sendiri di sini pohon-pohonnya sepertinya tidak ada pohon bunga ya. Enggak ada. Kebanyakan pohon apa ini? Pohon awalnya yang itu. Loso. Iya. Pelasa. Ya, di sini ada apanya ya? Kalau ada Mbak Hesti sih tadi. Nah, ini wanginya di sini semakin kuat. Semakin kuat ya? Iya. Mas Yosep ya, Mas Yosep. Mas Yosep aja. Ya mungkin ingin merasakan gitu. Ini. Maju. Ya, gitu. Oh, gitu. Nah, ini udah mulai banget ini baunya. Gini. Oh, iya, iya. Cuma apa itu sosoknya itu seperti orang tani. Petani. Iya, petani wujudnya. Wujud astralnya. Om Yosep mungkin bisa ngerasain enggak, Om? Oh, baik. Getarannya gitu loh. Mas Yosep mau ngerasain getarannya gitu. Mau ngerasain getarannya. Boleh? Boleh dicoba kalau memang diizinkan. Konsentrasi. Pejamkan mata. Cukup. Oke. Apa yang dirasakan Mas Yosep? Bisa. Kenapa, Nek? Sosok-sosok pocong. Gitu, di atas. Ya. Kita mundur sedikit. Mundur sedikit. Ya. Mungkin Bang Mas Yosepnya belum bisa cerita mungkin ya, ya. Belum bisa cerita, belum berani mungkin ya, nanti aja. Tapi emang aku tadi dilambaikan tangan, mungkin suruh kesini ya. Aku ngeliat sendiri, jadi saya itu seperti di dada gitu, diawe gitu loh Mas, kalau bahasa Jawanya itu diawe sini gitu. Nah, gitu aku tuh semenjak bikin konten ini ya, lebih peka gitu. Walaupun aku tuh nggak bisa ngelihat secara gamblang gitu ya, secara jelas, tapi kadang kelebatan itu sering gitu. Seiring juga deket sama Mbak Hesti yang cantik terus bisa ngelihat juga. Ya. Gimana, Lek? Ini ada sosok Buddha. Di sini. Ya, sini.
Nah ini Le, aku tuh mau nanya dulu, pernah ada orang bermimpi aku tuh, iya, bahwa di sebelah sini itu ada masjidnya dulu. Memang pernah. Memang ada masjid. Ada masjid kayak ini. Masih sampai sekarang itu masih ada masjid kayak ini. Masih. Tapi itu ada jagung, ada tanaman jagungnya mas. Iya. Jadi sebelah sini ya lo ya. Sebelah situ. Jadi ini, anginnya juga mulai agak sedikit kencang ya. Iya. Mungkin memang yang hadir itu mungkin mulai banyak gitu, iya, mas Yosef. Gitu ya. Iya. Kayak waktu kemarin kita di kali itu, iya, itu anginnya. Jadi dulu itu memang di sini tuh ada peradaban kayaknya. Soalnya banyak ditemukan kayak artefak-artefak itu loh. Desa mas. Desa kan ya. Desa jadi, lama. Jadi dulu itu di sini juga ada desa mas. Oh dulu di sini itu desa. Ya. Di belakang ini yang jagung-jagung yang itu, di ladang itu mas, ladang itu, karena dulu itu sempat ditemukan beberapa arca gitu, kayak piring gitu. Wah, kamera kayak, mulai kayak guci ngeblur-ngeblur sendiri ya, itu ya eksistensi normal lah. Tapi kenapa di sana medannya agak sedikit lebih kuat dibanding di sini ya, yang pojok ya? Iya yang pojok tadi, soalnya energinya energi panas mas. Panas negatif, negatif negatifnya banyak karena mungkin di, oh di sana negatif ya? Iya, di pojokan gitu mas. Iya, iya. Mas Yosef, sudah hal yang biasa. Kalau di sini kan kita dekat sama Kiai Haji Jeneng. Iya, iya betul. Jadi mungkin lebih adem. Di sini lebih tenang lah. Nah, ya kan? Di sana tadi. Beda kan Mas Patrick? Iya. Rasain hawa yang di sebelah sana sama, iya, yang di sini betul, kan? Betul, betul. Makanya tadi itu saya tuh suruh ke sana. Mungkin di sini loh beda ke sini, mungkin gitu loh Mas Patrick. Iya. Jadi Kiai Haji Jeneng ini konon ya Mas, Mas Yosef ya. Hmm. Jadi dari cerita mbah-mbah saya itu yang babat alas daerah sini untuk membuka dusun. Tapi sebelum beliau sempat bangun itu, beliau udah dipanggil yang Maha Kuasa. Tapi diteruskan oleh murid-muridnya. Hmm. Gitu. Ceritanya seperti itu yang saya dengar versi simbah saya gitu. Tetapi hampir semua penduduk di sini pemakamannya di sini semua ya? Di sini semua. Mas Wahyu ya. Di sini semua untuk pemakaman di sini semua. Jadi nanti kita bisa ceritakan ya Mas Patrick di sana kalau udah. Iya. Mungkin baik. Di sebelah sana di luar. Iya. Kita mau kemana lagi, Nek Bro? Ada pesan yang disampaikan tadi kesan. Saya enggak boleh mengatakan. Oh, enggak boleh disampaikan. Iya, enggak boleh disampaikan. Ini sebenarnya sosok-sosoknya banyak ini. Setiap sama Mbak Eski tadi, setiap pohon ini ada penunggunya ini. Setiap pohon satu. Waktu di Paris Wilson nanti? Enggak, di sini pun juga. Di sini juga? Iya. Sama saja. Waktu di pojok sana, iya, rasanya apa? Jadi memang itu, ya, seperti tadi ya, cukup kuat sekali, dia punya getarannya, dan sepertinya memang area yang cukup ramai di sana begitu ya. Iya. Cukup ramai. Nah, tetapi tidak semua yang di sana itu kayak seakan-akan mengizinkan untuk welcome buat kita. Betul, gitu. Benar. Kita tadi sebenarnya begitu, disuruh, disuruh keluar, Mas. Iya, makanya sampean tadi kan ke belakang maju malam. Apa ada hubungannya dengan malam ini malam Jumat, Lek? Iya, mungkin aja. Tapi kalau saya itu tadi jelas memang lihat sosok tangan gitu ya. Makanya tak suruh ke sana, ke pojok sana. Jadi tangannya itu gini, entah itu dia manggil atau entah itu cuma dia say hello, tapi intinya aku lihat sosok tangan. Yang jelas itu menunjukkan eksistensinya. Tapi itu nyata banget, Lur. Ini yang paling nyata yang pernah aku lihat yaitu
sosok tangan itu tadi. Orang kita lagi ngobrol ya tadi ya, Mas Yosep ya. Iya lah ya, kita ngobrol. Entah kenapa kok aku tuh ada niatan melihat sebelah sana, pojok sana itu tadi. Ya, yang di sini ini penunggunya sosok tinggi besar. Ya, yang kupolo itu lah. Ya. Itu kan sosok kalau itu emang dari adat Jawa emang itu apa? Kupolo ya lah ya. Biar gerbang. Iya, jadi biar misal kalau bangunan gitu ditaruh kayak gini tuh katanya biar awet gitu, Mas Yosep. Ditaruh kupolo gitu. Kayak candi. Mas Yosep kan pasti tahu kan? Setiap candi kan pasti ada kayak gini kan? Iya, betul. Iya, itu ada kayak semacam arca yang arca menunjukkan bahwa itu adalah sebuah arca penjaga seperti itu. Jadi biar itu ada yang di atas itu. Wah, pasti sih lah ini. Tuh. Yang di sini, Mas. Jadi kalau di sini emang sosok-sosoknya banyak ya, Orang. Tapi emang hawanya beda, Mas Yosep di sini hawanya apa? Kalau saya di sini merasakan ya mungkin karena sudah agak cukup jauh dari tadi yang Medan saya rasakan cukup getaran cukup kuat gitu ya. Jadi di sini ya lebih tenang lah, lebih tenang. Kalau di tengah tadi anginnya? Di tengah tadi itu anginnya semilir lah ya, ya adem. Betul. Kalau di ujung pojok sana itu hawanya panas. Ya. Sampai Mas Yosep tuh ngerasain sendiri dan mundur ya. Mungkin kalau misalnya memang kita yang kuat itu tadi bisa diperlihatkan ditarik. Sosok, ditarik dan diperlihatkan sosok bagaimana mereka semua di sana berkumpul begitu aktivitasnya mereka seperti begitu. Seperti digambar. Ya. Sayangnya Mas Rian nggak ikut yang tentang gambarnya. Tadi sayang juga Mbak Esti juga nggak bisa ya. Kalau Mbak Esti bisa dijelaskan. Tadi Mas Yosep kalau ingin tahu sebenarnya malah kalau bisa nahan nanti mungkin bisa lihat sosok apa. Iya, cuman ya itulah saya masih belum bisa kuat ya, menerima ya mungkin ya. Teman-teman yang menyaksikan video ini ya bisa kalau ingin bisa mau mencoba sendiri dan cukup berani silahkan datang saja karena suasana di sana tadi tidak kalah dengan beberapa tempat yang mungkin selama ini dianggap aura mistisnya kuat begitu kali ya. Gitulah. Itu jadi seperti itu. Tapi ya dari penjelajahan ini ya mungkin kita tadi sowan ke Yai Haji Jeneng. Ya. Itu sama Mbah Jeneng. Itu yang auranya yang enak ya Mas Peter. Iya, betul. Mas Yosep ya. Terus kita ke sisi kulon apa ya? Sisi barat ya. Sisi barat. Itu Mas Yosep sendiri yang merasakan di sana sangat kuat auranya, tapi aura negatif ya, Rudi. Itu juga ada anak-anak kecil itu. Sebelah mana, Lek? Oh, gitu ya. Baunya kuat ya, Mas? Mas Yosep tadi sana ya? Iya. Semakin kita ke sana, bau wanginya cukup kuat. Bau wanginya semakin kuat. Itu pertanda mungkin kehadirannya semakin semakin banyak dan semakin banyak ya, Lek ya? Iya, benar. Eksistensinya semakin ada gitu ya, muncul ya. Tapi beda banget nih Mas. Iya Mas Yosep ya, di sini ya. Di sini tuh tenang gitu ya. Enggak ada angin, enggak ada apa kan? Betul. Sementara dari di sana tuh ada. Iya, angin, dan ada beberapa kali dahan jatuh. Iya. Jadi ada yang goyang-goyangin pohon. Itu sebenarnya digoyang-goyangin sama ya, dia. Bukan karena angin. Karena dia ulah dia gitu loh. Yeah. Bahwa dia tuh lulu aku di sini gitu loh. Nah, Lek Sukro, apa yang dapat pesan atau ini nasihat lah dari Yai Haji Jeneng mungkin untuk warga masyarakat Dungdadap atau ya intinya pesan dan kesannya gitu. Pada intinya pesan dan pesannya itu supaya bersatu, Mas. Bersatu itu kita kuat. Jadi jangan sampai ada perpecahan. Oh, intinya itu. Iya. Yang disampaikan sama Simbah tadi ya. Iya. Mungkin tapi Mas, ada yang disampaikan lagi tidak boleh disebarluaskan. Iya, memang. Iya. Hanya orang-orang tertentu mungkin ya yang boleh menerima wisikan itu gitu ya. Iya. Kalau Mas Yosep gimana untuk pengalaman tadi kita hanya sekedar menelusuri lah gitu ya. Iya, memang merasakan kalau sedikit energi di sini gitu. Iya, kalau dilihat memang energi di sini ya tidak selamanya itu makam itu memang
aura mistisnya kental. Ya, ada beberapa makam yang tadi kita itu merasakan juga sama-sama itu bahwa ada mata melihat kita, Mas. Tapi cuma satu. Terdengar ada suara juga ya. Ya, suara orang ngobrol ya. Bersinar ya, begitu. Tapi cuma satu matanya. Iya, iya. Ya itu tadi. Jadi ya memang ada beberapa yang memberikan sebuah aura ketenangan. Bisa jadi mungkin selama hidupnya almarhum itu selalu menebarkan kebaikan gitu kali ya. Nah, lalu tuntunan kita, yang baik lah. Yang baik. Tuntunan yang baik. Lalu kita bergerak agak arah sedikit pojok. Pojok sana barat. Itu semakin kuat dan semakin kuat energinya. Nah, itu dia ya. Kita juga belum mengenal sebenarnya siapa yang ada di sana begitu. Iya. Sehingga itu tadi ya, karena tidak kenal jadinya ada sedikit perkenalan. Iya. Gitu ya, Lur ya. Iya. Saya melihat sosok di sana putih-putih tadi. Oh iya, iya. Iya. Mungkin kamera bisa diarahkan. Mungkin nggak mau diambil gambar deh. Iya. Wow, itu tinggi tuh. Ya, ya udahlah, intinya saya melihat lah. Sosoknya tadi mah putih sih, lebat gitu. Tapi memang di tempat seperti ini pun Lek, aktivitasnya kayaknya seperti kita manusia yang masih hidup gitu ya, seperti biasa ya, dimana kalau misalnya memang kedatangan tamu, mereka secara berangsur-angsur mungkin menyambut kita datang seperti itu ya. Memang benar. Pengen tahu lah apa ya, sih yang siapa kita, sih apa ini, maksud dan tujuannya dan siapa itu gitu kira-kira. Ya, dengar suara Mas. Ya, Mak seting. Suara itu. Foto. Iya. Oke. Mungkin gimana Mas Yosep, udah cukup kita berinteraksi di sini? Cukup. Sepertinya ya? Memang semakin malam justru memang ini udah jam 12 sih. Oh, sudah jam 12 jam ya. Jam 12 malam kita ambil gambar ya Mas Yosep. Oke. Ada batasannya juga sepertinya Le ya. Ya kita ya, harus bertamu kepada harus pulang juga. Tempat-tempat yang saya merasakan udah mulai ke sini lagi. Jadi sosok-sosoknya itu udah mulai berkumpul ke kita lagi, dari yang arah sebelah sana mendekat ke kita lagi gitu. Dan banyak juga suara-suara ya Lur ya, mungkin nanti kalau di kamera moga-moga terdengar lah ya, ada suara botol, ada suara apa ya tadi, kayak ranting-ranting jatuh gitu. Jadi mungkin ya eksistensinya kuat ya Mas Yosep ya, bisa kita intinya bisa memilah lah itu tadi. Ada yang bagian di sini itu makam sini enak auranya gitu ya, adem gitu. Ada juga yang di tempat yang lain auranya negatif gitu. Tuh. Ya. Jadi mungkin ada pesan dari Mas Yosep ya, untuk pasukan Langit Wonogiri. Ya, pesan saya ya tetap pasukan langit ini memberikan suatu warna tersendiri ya. Dari konten-kontennya yang menampilkan tempat-tempat. Ya sebenarnya ini tempat bersejarah, namun memang kepercayaan masyarakat kita tidak bisa dilepaskan juga dengan adanya suatu kepercayaan mistis itu menjadi bagian dari budaya kita bersama. Mudah-mudahan semua yang diberikan ini tidak semata-mata untuk menakuti kita, tetapi paling tidak kita bisa melihat adanya suatu kehidupan lain di balik kehidupan nyata kita. Dan itu memang berdampingan bersama dengan kita. Kembali lagi itu kepada percaya atau tidak percayanya kita sendiri masing-masing, tetapi yang namanya suatu tempat itu memiliki kepercayaan dan itu merupakan warisan budaya. Iya, siap. Oke, Lur, mungkin penelusuran kita sampai di sini bersama Mas Yosep dan Lek Sukro. Jadi intinya itu di makam Kedung Dadap ini ya ada tiga bagian ya menurut saya. Di gerbang itu ya auranya gerbang ya. Di sini ya. Ya, jadi gerbang di sini. Tempat kita berdiri ya. Tempat kita berdiri auranya ya untuk saat ini biasa aja tadi waktu kita masuk. Di tengah adem, kita ayem gitu ya di tempat Kyai Haji Jeneng. Makin ke barat makin benernya panas lah ya gitu. Banyak yang datang ini, tapi kita harus undur diri nih Lur. Iya, kita harus undur diri karena sudah memasuki pagi hari gitu ya. Oke, baik. Untuk tiketnya intinya kalau untuk perjalanan gitu tiketnya udah habis lah gitu ya. Iya. Lur, jangan lupa like, komen, dan subscribe pastinya di pasukan Langit Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih sudah klik video ini. Terus support channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru.